Pertempuran Rusia dan Ukraina di sisi selatan Artemov, tepatnya di sekitar wilayah Kleshevka, masih terus berlanjut. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 22 September 2023. Alih-alih mereda, setelah setahun berlangsung invasi, konflik yang melibatkan dua negara bekas Uni Soviet ini justru semakin menjadi-jadi. Brigade keempat kelompok pasukan selatan Rusia kembali timbulkan kerugian pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dengan bantuan drone, prajurit Rusia berhasil mendeteksi titik target, lalu tanpa membuang-buang waktu menghantam posisi musuh dengan rentetan artileri. Alhasil, terjadi ledakan berkali-kali pada titik penyerangan, sesuai dengan harapan militer Rusia. Pasukan Putin mengklaim tak ada personil musuh yang selamat dalam peristiwa ini.